menyaksikan showcase music music 32 yang kedua. Ya, yeah, tentunya. Sekarang ini kita bersiaran daripada IOI City Mall Putrajaya. Mana orang-orang Putrajaya tepuk sikit lagi sekali. Wow. Yeah. Bukan setakat Putrajaya, ada daripada Banting, daripada Langat. Ada daripada siapa? Daripada Kacang, daripada Bangi. Yeah. Ampang, Sungai Besi, Singapura. Ya, kita beruntung sebab Haziq tadi jaga registration, dia tahu semua datang daripada mana. Okey, hari ini memang ramai, memang penuh sebab hari ini peserta-pesertanya. Lima-lima memang sangat hangat. Dan lima-lima tu memang untuk Zoe cuci mata. Yeah. Terima kasih. Hari ini kita tak boleh cuci langsung. Memang tak boleh. Cuci langsung. Yeah, sebab apa? Sebab kita ada lagu Permata Cinta Aimantino. Wow. Kita ada lagu Bayang Kai Baha. Kita ada lagu Hakim Rusti Segalanya. Hey, kita ada juga Harus Aku Sufian Suhaimi. Tangan dia. Nampak kat depan ni? Dia tangan dia sekali. Dan kita ada Tajul Sedalam-dalam Rindu. Yes. Wow. Jadi lima-lima peserta ni akan bersaing hari ini untuk merebut wildcard yang akan menempatkan diri mereka ke semifinal Music Music 32. Dan untuk pengetahuan anda semua, macam mana lagu-lagu Top 5 ni terpilih? Ini merupakan lagu-lagu yang mempunyai undian tertinggi sejak bulan November tahun lepas. Ya, maknanya lima lagu ni kira macam Top 5 lah. Ya, penyanyi kita sekarang ni, dia ada cerita tau. Ada gosip-gosip kata dia sekarang ni ada bau-bau bacang. Bukan bau-bau bacang tu. Kenapa bacang harus dia? Tak tahulah kenapa. Sebab cerita dia ada kena-mengena dengan pelakon yang comel, cun-lecun, sweet. Okay. Macam ada gosip-gosip gitulah. Kenapa harus dia? Aku tak tahu kenapa. Daripada korang tanya orang yang tak boleh jawab, aku kata kita dia ajak di atas pentas. Ya, kita mempersilakan Sufian dan Suhaimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik. Haziq. Suhaimi tak boleh, saya tak boleh. Tak boleh. Marah nanti Elvira. Terlepas. Halo? Sorry. Jangan direct sangat. Cuba berlapik sikit. Kalau marah nanti L. Nak tanya, terus tanya direct terus. Okey, tanya. Yang tadi nak tanya tu, tanya. Nak tanyalah. You dengan L ni kan dah makin rapat. Dia tanya betul-betul. Betul-betul. Dia tanya direct, maksudnya tanya belakang pentas direct. Oh, belakang pentas Zoe. Okey. Lalang dah tanya tu, teruskan. Nak tanyalah. Dia dah separuh jalan, tak elok lah kan. Apa yang you suka sangat pasal L? Kenapa berkawan dengan L ni best? Sebab dia pendengar yang baik ya kot. Kadang-kadang penyampai radio pun pendengar yang baik. Kenapa tak suka saya? Sebab dia terlalu banyak memberikan masa pada radio. Dia tak ada masa untuk saya, Haziq. Saya boleh. Haziq. Tapi. Tak. Korang cuba jangan buat aksi-aksi yang kurang sopan untuk orang tengok kat sini. Okay. Sabar. Takut nanti kena cancel. Mak mentua tak jadi ambil. Okay, lagu yang akan Sufian Suhaimi nyanyikan hari ini adalah lagu yang dicipta oleh Sirkan. Dan juga Sirkan. Apa kata? Tanpa masa lagi. Yep. Kita nak tengok apa ni? Super Suami buat sembahan, tapi sebelum tu kita nak tengok. Tadi dah tanya pasal apa yang dia suka pasal Elvira Loy kan? Sekarang kita nak tengok playback Elvira Loy pula. Ada lagi Elvira Loy nak cakap? Cinta yang tidak bertanda. Dia sangat lembut sebab saya seorang yang kasar. Saya pernah kawan dengan ramai lelaki. Kalau saya marah, dia akan macam marah balik. No. But dia seorang yang menerima je. Itulah yang perempuan perlukan pada seorang lelaki tau. Not just you understand that person, tapi you know how to comfort a woman. So he is that kind of person. Dia macam okay je, dia sangat tenang. Yang saya nampak dia begitu tenang ketika semua tomahan yang diberikan pada kami tu, saya yang macam kelabas. Awak ni sebenarnya apa ni? Cita-cita. Tapi dia macam cool je. Dia macam selalu nasihat ke saya, ramai sayangkan awak. Tak perlu pun fikir pasal benda tu. Jadi because of him sebenarnya membuatkan saya tenang, cool. Dia pandai ambil hati family, semua kawan-kawan saya. Dia pandai bergaul, he's fun, he's just perfect lah. Dia tak suka orang cakap bodoh. Bila dengan dia, saya kena belajar tidak mengatakan ayat-ayat yang tidak sepatutnya. Benda yang dia paling suka, dia suka travel lah. That's why first time tu kita orang pergi makan. Kepada Sufian Suhaimi, saya tahu ada banyak sangat lagu-lagu yang awak nak keluarkan. Good luck for that. I know you're not doing this for you, but for the industry, keep on doing that. I hope that industry ni dapat menerima dia kerana dia seorang yang sangat ada cita-cita besar untuk memajukan industri muzik. Tak diduga dan disengaja.
Ku cuba untuk lenyapkan semua kenangan yang tiada harga berguna. Inilah waktunya untuk dinotakan. Seringkali ku menolak, terjatuh hatiku padamu yang selalu bersamaku dalam suka. Coba membenarkan hati, menidakkan dusta, tak tergama aku. Kejamkan diriku, mencipta peluang. Haruskah ku menjauh? Seringkali ku jatuh hatiku padamu yang selalu bersamaku dalam suka, dalam duka. Haruskah ku menjauh? Seringkali ku menolak, terjatuh hati. Kembali lagi dalam showcase Music 32 bersama kami. Ya, Hefni, Zoe dan juga Haziq bersama dengan anda. Tadi betul. Persembahan Sufian Suhaimi memang menusuk kalbu betul. Dia memang pansuk. Dan aku rasa dia ada teringat seseorang lah buat masa dia nyanyi lagu tu. Confirm dia teringat. Dia dah tengok playback kot. Ya, itu yang terus. Tapi masalahnya aku tengok Zoe kat belakang stage tu yang lebih-lebih canggih. Itu kenapa masalahnya? Tak, dia ingat dia Elvira. I nak jadi Elvira tapi Sufian tak nak I. Yeah. So sekarang next up I nak try yang lagi muda lah. Tak dapat. Sebab dia pun dah ada pasangan dia. Kenapa tak, sedalam mana lah tu? Sedalam mana confident dia? Sedalam-dalam rindu aku nak. Sebab hari-hari terfikirkan dia. Kau jangan risau. Dia apa? Di sana apa? Di sana cinta. Di sana cinta. Di sini rindu. Dia dah ada yang berpunya. Yes. Yeah, so kau tak cuba ada lagi. Mungkin boleh jumpa abang kat belakang sana tu, ada nampak? Abang kamera mana? Rambut sama kala biru. Okey, tapi macam mana? Okay, betul ke tidak? Memang dia dah berpunya. Apa kata kita jumpa ke atas pentas sekarang ni? Tajum! Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar Tajum? Makin lama tengok muka Tajum ni, makin lama macam wanita Asrita. Ini. Tu katanya jodoh. Tinggal pakai tudung je. Oh, ya. Kau dia terus diam, tak tahu nak cakap apa. Kau tanya dia macam itu terus. Jadi betul lah ni. Tak ada. Kawan-kawan. Iyalah tu. Jol, tapi kan Jol, sebenarnya Haziq kepada bawah ni, dari belakang stage, dia dulu tanya. Aku sebenarnya ada benda nak tanya Tajul ni. Tadi aku nak tanya. Tanya Haziq. Kenapa suka orang lagi tua dari kau ke? Kita suka berkawan lah. Sebab dalam video lirik diorang, nampak macam, Tajul memang tak berhenti pandang wani. Jujur lah. Kalau tak nak. Dah berapa lama kau couple? Tak ada. Saya kawan dengan dia. Saya tak Jol, kalau tak nak, ada ramai lagi orang bujang kat sini, Jol. Jangan lambat. Kalau Tajul nak, akak pun ada. Sekarang okay lah, kita tak nak buang masa lagi. Yeah. Sebenarnya kita ada playback ni daripada Wani Haziq. Tak daripada korang je cakap. Itu jawapan dia kan? Itu jawapan dia. Kita nak dengar apa kata Wani Haziq. Bagi semangat sikit dekat Tajul ni, Wani. Bagi tepukan sikit. Sejak ku dengar merdu suaramu, tidak ku sangka jiwa terganggu. Saya kenal dia dari raya tahun lepas. Kita
kita buat show sama-sama. Apa yang saya kenal Tajul adalah, Tajul adalah seorang yang sangat kuat makan. Dia nampak je kecil tetapi dia adalah sangat-sangat orang kuat makan. Dia nasi dia tambah 2-3 pinggan. Itu memang betul, saya tak tipu. Sebenarnya bila dah rapat dengan dia, walaupun umur dia 19 tahun, tapi sebenarnya dia punya pemikiran dan dia punya tingkah laku adalah sangat-sangat matang. Itu one of reason yang saya rasa saya boleh ngam dengan dia sebab dia adalah seorang yang matang. Menggosipkan saya dengan Tajul ya, sebab kita orang baru keluar lagu duet bersama, Di Sana Cinta Di Sini Rindu. Memang lumrah lah, memang even pelakon pun bila digandingkan bersama mesti orang judge sikit lah, kisah cinta ke. So benda tu normal, tapi bagi saya dengan dia adalah kawan biasa saja. Okey, untuk Tajul, Wani doakan semoga berjaya untuk showcase ni dan semoga dapat wildcard untuk ke semifinal, okey? Tajul dengan lagunya Sedalam Dalam Rindu. Siapa kat sini suka persembahan Tajul?
Dan seterusnya Zoe pun terlepas rindu dah lah. Dah tengok dia perform tadi macam puas hati sangat. Ingatkan dah sedalam-dalamnya dapat tahu jawapan memang tak ada peluang untuk Zoe. Okey, tak apa. I boleh, masih boleh bayangkan future kita orang berdua. Okey, bayangkanlah. Kau bayangkan je lah. Bayangkan. Kadang-kadang apa yang kita bayangkan kita tak boleh dapat. Tapi kita boleh bayangkan lagi. Kita boleh bayangkan, bayangkan lagi. Sebab kau boleh bayangkan dia dari jauh saja. Okey, dari jauh eh. Yeah. Tak nak dia jauh-jauh, nak dia dekat dengan hati lah. Tapi kali ini cubalah kita bayang eh. Okay. Bayangkanlah Zoe. Zoe bayang. Okay. Kalau Zoe tengah berbayang, tiba-tiba ada orang yang datang atas stage nyanyi lagu bayang. Kejap, nak dua-dua jelah. Boleh tak support? Boleh kot. Kalau pecah ni tak tahu eh. Tak apa. Saya buat balik. Ini tak bayang lah, tak bayang. Tak nak bayang dah. Kai Bahar dah sebentar. Yeah, kita jemput Kai Bahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Yeah. Semua tak nak salam ai. Dia tak boleh. Tak, kita tak boleh bahaya dosa. Zoe dia membayangkan je. So jangan takut, duduk tengah sikit. Duduk tengah boleh. Dia tak kacau macam nak lari daripada Zoe. Okey, maknanya lagu hari ini adalah lagu bayang. Lagu bayang. Betul. Okey. Tapi Kai Bahar ada juga satu lagu baru kan, dari jauh saja. Dari jauh saja. Yang dah keluar kan? Dah keluar dah. Sekarang dah meletup-letup dah lagu tu. Tapi ceritanya sekarang, sebab selalunya kalau orang buat lagu mesti goal dia. Yes. Goal dia nak masuk AJL music. Hmm. Tapi lagu yang Kai Bahar buat tu dengan komposer Indonesia yang dah tahu dah tak boleh masuk AJL. Betul. So kenapa tu? Okey, kenapa? Okey, first kali Kai dapat lagu tu dan Kai dapat tahu lagu tu hampir 8 tahun dia simpan. And then tiba masanya dia bagi dekat saya. So lagu tu memang sepenuh ciptaan Diri Mojo lah. So memang untuk peminat sahajalah. Untuk peminat saja. Maknanya tak ada target lah untuk masuk AJL. Tu tak sure lagi. Tapi tak apa. Sebab lagu ni insya-Allah. Insya-Allah. Boleh masuk AJL. Insya-Allah. Kan? Betul. Yes, lagu bayanglah kan. Dan bercakap tentang AJL, sebenarnya kita ada pesanan daripada pemenang AJL tahun lepas. Ya. Dayang Nur Faizah untuk Kai Bahar. Cuba tengok. Kita tak kenal. Cuba tengok pesanan dia. Mana pesanan dia? Lubuk hati yang terdalam. Kai Bahar ni Dayang kenal dia melalui ujibakan Mental Legend. Dan walaupun Dayang kenal dia dalam masa yang agak singkat, tapi bagi Dayang, dari situ Dayang dah boleh tengok Kai Bahar ni seorang penyanyi yang sungguh berbakat. Apa yang unik pasal dia adalah, bagi Dayang lah kan, dia punya tone tu, dia ada sengau dia. Sengau dia tu bukan negatif. Bagi Dayang itu yang buat dia unik. Sebab sengau tu buat suara dia jadi manis sangat. Dan sesuai sangat menyanyikan lagu-lagu yang macam ballad bagi Dayang lah. Itu yang buat dia unik. Untuk Kai Bahar, Dayang nak ucapkan all the best untuk showcase kali ini. Dan Dayang harap yang terbaik dan Dayang doakan semuanya semoga berjalan lancar. Hati yang terdalam.
Music 32 yang kedua. Dan sebentar tadi kita dapat menyaksikan persembahan daripada Kai Bahar. Ya, maknanya Kai Bahar dah settle. Sukian Suhaimi dah settle. Tajul dah settle. Tinggal lagi dua lagi. Tinggal lagi dua peluang Zoe untuk try. Yeah. Tiga-tiga dah terlepas peluang. Tiga-tiga dah terlepas peluang. Tapi so ada dua can lagi lah. Ada dua can lagi. Tapi sebab Zoe, dengan Aziz tak boleh. Saya rasa segalanya dah terjawab. Memang tak ada rasanya hari ini. Memang tak ada. Segalanya dah sebab terjawab. Sebab dia akan edit gambar peminat dia. Betul juga kan? Ya, dia akan edit. Tutup. Tutup. Tapi dia edit tu atas sebab yang bagus. Kenapa? Apa kata kita tanya dia sendiri? Ya, apa kata sebab kita jemput? Sebab kalau Zoe yang jawab, salah jawapan nanti. Tak, sekejap. Tak nampak ke? Hari ini macam terlebih muda macam Hakim Rusli juga. Tak sama pun. Tak nampak pun. Nampak macam lagi tua. Dia kalau letak sebelah Hakim macam bapak dia kan? Penat aku buat jambul tau hari ini. Selalu nak bawa aku ke atas. Ni hari nampak macam ada gitu sikit. Okey, nak tengok sama ke tak? Kita jemput Hakim Rusli! Hakim. Okey, okay. Kita bagi duduk sebelah. Kan aku dah cakap. Sama. Ini Hakim Rusli. Bapak. Bapak dia. Aku kategori Golden Age. Golden Age. Okey, Hakim Rusli. Mencuba banyak kali. Betul. Daripada idola kecil. Daripada mentor. Pop crew pun ada juga. Sekarang baru meletup. Bila dah meletup, berkawan pula dengan mereka-mereka yang meletup juga. Yang digelarkan Fantastic Four. Masuk Akin Fantastic Five. Masuk Ivan Haris Fantastic Six. Dah berkawan dengan diorang semua ni, ada agenda yang tersembunyi ke sebenarnya? Maksudnya macam mana? Ada macam nak cari diorang punya kelemahan ke? Tak ada. Bagi saya semua ada muzik tersendiri. Macam saya, muzik saya Sufian dia, Aiman dia. So, benda tu ada kelainan. Macam sekarang ni nampaklah pelapis muzik baru yang dulu dia nak cari. Ya, yeah, itu. So, sekarang dah nampak. Saya percaya jawapan dia. Yes. Lagu lepas ni. Bapak mesti dah percaya kan. Ya, dan terbaru Hakim Rusli juga ada membuat lagu untuk Irfan Haris. Ya, single kedua. Jangan lupa support. Jangan lupa support Irfan Haris. Lagu cerita Hakim Rusli. Dan ada sebenarnya VT untuk anda. Daripada siapa? Daripada, ingat tak dulu masuk mentor? Yeah. Siapa mentor yang awak pilih? Black. Ada ucapan daripada Black. Kita tengok apa tu. Berulang kali. Hakim Rusli, lagu dia tercalon untuk showcase muzik 32. So, Black sebagai mentor dia dahulu. Mungkin boleh ceritakan sikitlah kenapa Black tak ambil dia sebagai protege Black. First, saya nak ucapkan tahniah kepada Hakim. Sebab saya tidak memilih dia, inilah sebab dia. Sebab saya dah tahu dia bukan untuk bertanding. Saya bersyukur sebab apabila saya keluarkan dia, rezeki dia bertambah luas dan menjadi. Kalau dia masuk dalam mentor, mungkin jalanan dia lain. Tapi ada juga yang kat luar sana itu macam katakan Black rugi tak ambil dia. Banyak sebenarnya orang cakap rugilah tak ambil dia. Macam kali ni orang cakap rugi saya tak ambil Ucup. Apa yang saya cuba lakukan bukan benda yang mudah dan bukan benda main-main. Saya tidak memilih dia kerana ada sebab. Kalau bukan saya yang pilih dia untuk top 3, orang mungkin tak akan kenal siapa Hakim Rusli. Kalau bukan saya juga yang memberikan ruang dan peluang, mungkin dia tidak akan ada peluang untuk menjadi penyanyi. Okey, untuk Hakim Rusli, abang ucapkan tahniah. Terima kasih sekali lagi kerana membanggakan abang juga dalam secara tidak langsung sebab awak antara bekas protege abang. Tanya, semoga awak berjaya di luar sana. Jaga mak ayah dia elok dan jadilah penyanyi yang berdisiplin. Sebenarnya di hatimu,
sekadar sandaranmu. Saat ku mulai menyadari perasaanku tak pernah dipeduli. Salahkah diriku mengemis cinta darimu? Apa ku tak punya harga? Segala apa tersungkur menuntut janji darimu. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Saat ku mulai menyadari perasaanku tak dipeduli. Salahkah diriku mengemis cinta darimu? Apa ku tak punya harga? Segala apa syukur menuntut janji darimu. Wow, segala rasa yang telah kau berikan masih tak mampu mengobati perasaan yang telah je lah boleh. Ya. Yeah. Okey, maknanya kau memang suka tadi segala. Suka tak? Segala. Ah. Memang semua part yang tinggi-tinggi je orang akan tepuk. Dia yeah, confirm. Wow. Lepas okay. Ni dia punya suara tinggi. Betul. Tapi dia tak tinggi. Comel dia orang dia. Dia betul comel dia orang dia. So comel. Ini adalah persembahan terakhir kita untuk malam ni. Ya. Yeah. Peserta yes, yang akan bersaing untuk wild card. Kalau dalam music, bahasa Melayu dia, Kat Liar. Seperti asal orang kat Zoe ini. Kat Liar. Kat Liar. Okay. Ya, okay. Jadi kita tahu masa kita mempersilakan Aiman Zino. Aiman. 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 Man, turn kau Aiman. Pakai Aiman. 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 Man, Aiman. Sinilah. Kau dia dah ada kat atas dah. Fantastic Four. Dari atas turun. Oh, dari atas turun tak nampak tadi. Terbang ke apa? Maknanya kuasa kau terbang lah. Ah, terbang. Yang api-api tu. Tak sangka. Alright. Okay, Aiman Dino. Selepas masuk anugerah juara lagu ke-31 dengan lagu Korela Dibenci. Sekarang ini mempertarungkan lagu Permata Cinta pula. Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. So, Aiman harapkan lagu ni dapat pergi ke AJL lah. Okay. AJL 32 lah. Apa cerita? Ya, kita ceritakan. Sebab cita. Kalau Zoe perhatikan Instagram Aiman Tino, Kai Baha, Sofian Suhaimi, Tajul dengan Hakim Rusli. Memanglah nak cari jodoh kena stok sikit. Okay, okay. Tahu lah siapa paling popular. Sebab Zoe perhati Aiman yang orang paling ramai akan support. Cuba. Dengar. Aiman Tino.
nampak? Sama je. Tak sama. Tak sama. So, Aiman rasa Aiman ni apa yang buatkan semua orang suka kat Aiman? Pasal handsome lah. Tak tahu tapi... Handsome jambul aku ni lagi handsome. Penat setting tau. Pasal apa? Tapi Aiman rasa peminat Aiman minat Aiman dengan ikhlas lah. Betul ke? Maknanya kat surat tu yang ikhlas tanda tangan. Betul. Dia tak ada macam kau Zik kena bayar. Tapi tu kan, tu pendapat Aiman. Kita nak tanya jugalah artis-artis yang lain di luar sana tu. Apa pendapat mereka tentang Aiman Tino? Ada pendapat? Ada pendapat. Ada. So, jom kita saya check rasa out. Aiman Tino handsome. Tak, saya rasa pula. Ya. Kita tengok je lah. Kita tengok, tengok. Lihat diri ini, tatap mata ini. Aiman Tino ada karakter dia sendiri. Yalah, orang bersusah payah recording untuk menembuskan pasaran yang sangat susah. Tiba-tiba ada Aiman Tino. Pada saya, budak ni ada jenis dalam otak dia lah. Strategi yang cukup, planning yang cukup. Diorang memang vision kali ni, walaupun muzik yang kita dengar tu sebenarnya ada muzik yang sebelum ni. Tapi diorang dapat kembalikan balik yang nostalgia lagu tu. Perkara tu sangat susah sebenarnya nak buat. So, congratulations Aiman Tino. You did it. Keperbadian ni saya tengok budak yang bagus lah. Suara dia not bad. Seni kata lagu tu penuh dengan kejiwaan dan sentuhan peribadi. Saya sebagai penggemar muzik menyokong Aiman Tino sebagai artis yang baru, tapi nama dia dah mekar di tanah air. Alhamdulillah dia ada potensial yang lebih jauh lagi di masa akan datang. Basically saya faham sekarang ini macam ada trend kembali kepada zaman dulu, orang suka lagu-lagu yang memang akar umbi Melayu. Saya welcome Aiman Tino. Pada saya, tak perlu sibuk sangat kau dengan apa yang orang lain nak cuba buat. That is their kelebihan. Saya fokus dengan muzik saya. Kalau bila semua orang bekerja sama macam ni, I support you, you support me, it will become a very good industry. Orang ni ada konsep dia sendiri, genre dia sendiri. I welcome anything. Yang paling penting, kita dapat memberi sesuatu yang lain kepada industri muzik lah. Semua jawabannya ada padamu, ku di
Lagi. Wow. Lagi. Wow. Jarang rasa popular macam ni. Okey, kita kembali lagi ya. Ya, kembali dalam ke Showcase Music 32 dari IOI City Mall Putrajaya. Tepuk lagi sekali. Oh, ya. Tepukan tu untuk Salma ke? Korang dua asyik-asyik komplain kan. Semua persembahan hari ni laki untuk Zoe. Zoe bawa lah seorang wanita untuk anda dua. Tapi boleh kau bawa yang dah kahwin. Kau bawa yang husband dia tak kahwin. Nak bujang je. Dah kahwin. Yang tu on the way tengah cari lagi kan. Maknanya so, dua-dua orang kahwin. Sabah kan? Mana ada. Zoe Sabah? Saya Sabah. Sabah-Sabahan. Sabah. Ya Allah. Seorang kampung. Sorry. Okay. Zoe lupa diri. Tak lupa diri. Semenjak rambut biru. Sebab nampak dia terus terlupa. Okey, Salma. Dengan cerita dah ada single terbaru dan nak keluar album baru juga. InsyaAllah. Betul. Single lagu Akhirnya Cinta. Betul. Okay, cuba ceritakan. Komposer dia Abang Ajay sendiri dan lirik Abang Slen. Dan lagu ni baru saja keluar dalam bulan ni lah, awal bulan ni. Ya. Bulan 4. Awal bulan 5 keluar. Yeah. Dan lagu tu pasal apa? Yang pentingnya bukan pasal saya. Okey, sebenarnya lagu Akhirnya Cinta ni dia bukan berakhirnya cinta . Okay. Sebab dia akhirnya ada koma cinta. Apa-apa pun cinta juga. Maksudnya akhirnya cinta Zoe tak dapat hari ni. 5-5 tak dapat. Daripada laki-laki sampai ke perempuan tak dapat bujang. Tak apa. Zoe tak dapat. Adil lah Zoe bawa dia. So anda dua pun tak dapat. Kau kan dah kahwin. Yang tu tak payahlah. Yang dia pun dah ada sebenarnya. Tapi semua dah tak sabar nak mendengarkan lagu terbaru daripada Salma. Jom kita dengarkan Akhirnya Cinta. Terima kasih untuk Salma. Terima kasih. Keputusan berada di sini. Yes. Keputusannya ada dekat depan ada tu. Ada dekat depan. Jangan sentuh. Apa pun, hanya satu saja tempat yang ada untuk wildcard ke semifinal Music 32 untuk showcase kedua ini. Yes. Lagu yang tak dapat layak kali ini, jangan risau sebab lagu akan kembali ke dalam carta. Yes. Betul. Dan anda tugas boleh anda buat semua untuk buat undian. Yes, dekat www.tv3.com.my/musicmusic. Jangan lupa juga kalau post kat Instagram.
Instagram, Facebook, mana-mana social media #MM32. Follow Instagram MusicMusic32 dan juga Facebook MusicMusic32. Ya, yeah, dan right. Anda di rumah pun boleh teka sekarang. Boleh boleh tweet #MM32. Betul. Yes. Bagi tahu anda nak Kaibaha, Sufian ke Aimatino ke Tajul ataupun Hakim Rusi untuk layak secara automatik. Betul. Ke dan mungkin semifinal. Boleh juga bagi tahu kita orang performance siapa yang anda enjoy sekali dekat showcase music yang kedua ni lah. Alright. Okay. Rasanya saya dah tak sabar nak pergi betul. Sana. Betul. Kita pilih. Kita rasanya dah boleh kot ambil result. Boleh. Satu, dua, tiga. Huat. Sakit. Okay, okay. Kita saksikan bersama-sama. Tak main dekat belakang dulu. Okay. Alright. Okay, diminta kepada kelima-limanya standby. Okay. Stand sebab kita orang akan baca secara duduk. Duduklah. Saya duduk eh? Okay, kita duduklah. Kenapalah hari duduk saya pakai skirt nak duduk. Okay, tak apa, tak apa. Saya cuba. Jadi, kita akan umumkan siapakah yang akan dapat wildcard ini untuk ke pentas separuh akhir Music 32. Nervous. Ya. Yeah. Untuk Kad Lia ini. Kad Lia. Okay. Okay. Boleh kita buka ke? Boleh alright. Buka sekarang. Dalam kiraan. Satu. Dua. Yang belakang jangan jeling. Jangan, janganlah. Berbaris, berbaris mula. Berbaris. Pusing, pusing, pusing. Okey. Baiklah. Satu. Dua. Tiga. Alright, dan, alright, alright. Alright. Pemenang yang akan terus ke semifinal Music 32 untuk showcase Music yang kedua. Adalah lagu ciptaan Gufran Ibnu dan Danny. Lirik Gufran. Lagu segalanya. Cepat. Balik. Okay. Wow. Okay. Dan mungkin kita ada sepatah dua kata ucapan. Hakim Rusli. Okay, terima kasih. Okay, first saya nak ucapkan terima kasih kepada TV3 bagi apa ni? Bagi Chan. Dan terima kasih kepada FMC Music dan peminat saya. Thank you, saya akan buat terbaik untuk semifinal. Dia tak payah masuk carta dah. Tunggu tunggu saya masuk carta dah. Terus sampai. Terima kasih hari-hari semuanya. Ya, mana Sufian Suhaimi pun happy sebab lagu dia masuk juga. Yes, betul. Masuk. Terima kasih kepada semua yang menyokong. Tak sebab dia cipta lagu ni, dia cipta lagu ni. Mungkin ramai yang tak tahu yang saya juga adalah penulis lagu segalanya. Terima kasih. Two in one. Tapi apapun macam kita cakap tadi, empat lagu yang tidak layak untuk ke semifinal hari ini akan masuk ke carta semula dan tugas anda untuk undi lagu mereka. Setiap hari Isnin pukul 12 malam sehingga hari Jumaat 12 tengah hari. Yes. Satu hari boleh undi berapa kali? Tahu tak? 20 kali. Jadi teruskan mengundi, teruskan menonton Music setiap hari Isnin pukul 11 malam di TV3. Yes. Kita jumpa lagi di masa akan datang dan selamat berpuasa kepada semua umat Islam di Malaysia. Saya Hafni Sahad. Saya Haziq Husni. Dan saya Zoe. Kita jumpa lagi next time di Music.